Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita dapat kita sama-sama berkumpul di sini pada malam ini. Dan alhamdulillah, mungkin sebahagian daripada jemaah ini ada yang pertama kali sampai di sini, dan sebenarnya inilah juga pertama kali kita buat kuliah maghrib pada malam Jumaat lah. Yang mana dah tertangguh lama dah kuliah kita daripada Masjid Mustaqim dulu, kemudian pindah ke Masjid Al-Azim, kemudian pindah ke Surau Al-IIT, kemudian pindah pula ke Masjid Nurul Islam, kemudian tertangguh. Jadi insyaAllah ada cita-cita untuk kita sambung kembali siri kuliah kita, kuliah maghrib, dan kita sekalikan dengan aktiviti di pihak sekolah insyaAllah, supaya kita ni jemaah sunnah ni dah sikit dah, jadi sewajarnya ni kita bergabung biar jadi nampak ramai, dan tak sewajarnya juga kita ceretek orang panggil situ sikit berkelompok-kelompok, melainkan kita sama-sama berganding bahu bersatu dalam satu saf, okay, untuk sama-sama kita memartabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kira mukaddimah kita sangat comel, sangat cantik. Mukaddimah kita pada kuliah ni berada pada malam 1 Zulhijjah. Pada malam 1 Zulhijjah. Yang merupakan musim ibadah yang sangat agung. Jadi mukaddimah pula kenal pula dengan nasi Arab. Oh aduh. Dah. Mungkinnya tak mudah dah lah. InsyaAllah sempatlah tunggu isyak, mata tu tak katuk. Kita bimbang bila kenyang ni lama-lama mata makin lama makin berat. Nah, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Lepas tu terkatuk mata, pakai syahdu, pakai isyak lah. Silap-silap bangun tu orang ingat main isyak, dia semain tahajud pula dah. Baik. Jadi malam ni kita nak cerita ialah tentang 1 Zulhijjah. Dan sewajarnya kita bercerita tentang perkara ini dengan begitu orang panggil banyak dan kerap, supaya kita menggambarkan bahawa besarnya dan agungnya hari-hari yang istimewa ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia telah memilih beberapa tempat, beberapa zat dan beberapa waktu yang dikenali sebagai syiar Allah. Dan Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk dalam ketakwaan yang ada di dalam hati, atau termasuk dalam dari kalangan hati yang bertakwa. Apa maksud syiar Allah? Apa maksud syiar Allah? Syiar Allah ni saya sebut tadi boleh jadi tempat, boleh jadi sesuatu objek atau zat, boleh jadi juga masa yang dianggap pada waktu tersebut, pada tempat tersebut, manusia akan ingat kepada Allah lebih daripada waktu-waktu dan tempat-tempat yang lain. Dikenali sebagai syiar Allah. Dikenali sebagai syiar Allah. Kita tengok sebagai contoh. Allah Ta'ala telah memilih beberapa tempat sebagai syiar dia. Syiar Allah ni bila kita berada di sana, kita tak ingat dah melainkan Allah.
Sebagai contoh, Makkah. Makkah ni tempat yang menjadi syiar Allah. Di mana orang pergi ke Makkah, orang tak mikir lain dah melainkan Allah. Arafah. Ada dah orang pergi ke Arafah cari benda lain? Tak ada. Dia pergi pakai kain selai ataupun kain dua lai, kain putih. Dia pergi ke Mekah tu, dia fikir tentang Allah je. Okay? Itu tempat. Ada juga Allah pilih daripada kalangan objek ataupun zat kita panggil. Sebagai contoh, Kaabah tu sendiri. Bila orang tengok Kaabah, orang nampak kebesaran Allah. Bila orang tengok Kaabah, orang nampak kebesaran Allah. Kaabah, Maqam Ibrahim, Hajar Aswad, Bukit Safa, Bukit Marwah. Allah Ta'ala kata, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Dan yang ketiga ialah Allah memilih dari sudut makan atau apa, dari sudut zaman, tempat, waktu. Waktu sebagai waktu-waktu kebesaran, yang mana pada waktu-waktu sebegini orang akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang akan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Salah satu daripada tempat dia ialah Ramadan. Salah satu juga daripada masa adalah bulan-bulan haram. Dan begitu juga 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni termasuk dari syiar Allah dari sudut zaman, dari sudut masa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam berinteraksi dengan syiar-syiar Allah, kita ada kaedah tersendiri dalam mengagungkan syiar Allah. Kita maksud di sini ialah Islam. Islam ada kaedah tertentu dalam mengagungkan syiar Allah. Dalam mengagungkan syiar Allah ada kaedah tertentu, tersendiri, yang mesti mengikut kepada panduan dalam agama. Kita tak boleh mengagungkan sesuatu dalam agama mengikut selera dan hawa nafsu kita sendiri. Sebagai contoh, Kaabah syiar Allah. Macam mana kita agungkan Allah di Kaabah? Dengan tawaf. Hajar Aswad syiar Allah. Macam mana kita agungkan Hajar Aswad? Istilah. Safa dan Marwah syiar Allah. Macam mana kita agungkan Safa dan Marwah? Dengan bersa'i di antara keduanya. Wukuf atau di Arafah syiar Allah. Macam mana kita agungkan syiar Allah di Arafah? Dengan kita berwukuf. Setiap syiar Allah ada cara tertentu dalam agama yang mana telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Berkaitan dengan syiar Makkah al-Zaman atau masa, sama juga bulan Ramadhan dengan berpuasa. Okay. Biasanya berpuasa lah bulan Ramadhan dengan berpuasa. Bulan-bulan haram dengan tidak berperang dan kurang melakukan kemaksiatan. Tiba pula 10 awal Zulhijjah. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Yang ada dalam hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh memperbanyakkan amal. Kerana amalan pada hari-hari 10 awal Zulhijjah bermula bila? Malam ni. Malam ni ni dah bermula musim amal ibadah. Kita jamu, kita sedekah, kita puasa, kita buat apa-apa amal ibadah. Secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya memperbanyakkan amal soleh.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabba ila Allah min hadzal ashr." Tidak ada hari dalam setahun yang mana amal salih padanya lebih disukai oleh Allah berbanding 10 hari ini. Sahabat tanya, "Wal jihadu fi sabilillah?" Tidak terbandingkah jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Tak terbanding dengan jihad fi sabilillah." Walaupun atau melainkan seorang lelaki keluar berjihad dengan nyawa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Besarnya fadilah 10 awal Zulhijjah. Sehingga sebahagian ulama menyebut dia adalah hari terbaik dalam setahun secara mutlak. Makna banding Ramadan, banding 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah lebih baik. Tapi kenapa manusia dia tidak merasakan kebesaran hari tersebut? Dan kita tak ternanti-nanti. Kadang-kadang kita letak syiar pada yang bukan syiar. Contoh. Kita letak satu garis masa yang Allah Ta'ala tak pilih pun untuk kita buat benda baik. Kadang-kadang kita letak satu syiar tempat yang Allah Ta'ala tak pilih pun tapi kita besarkan dia. Kita telah mengagungkan syiar lain selain daripada syiar Allah. Contoh, Allah agungkan Kaabah, Allah agungkan Mekah, Allah agungkan Madinah. Datang sebahagian golongan, dia agungkan kubur-kubur keramat. Dia agungkan gunung Jerai. Dia agungkan apa tu tempat-tempat sehingga dia berhabis masa, berhabis tenaga, berhabis harta, duit dia. Sukana mana nak pergi ke tempat yang tidak diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebahagiannya dia rela berhabis banyak duit. Kerana pada dia, oh kalau boleh pergi Korea cantik. Kalau boleh pergi Jepun cantik. Kalau boleh pergi sebahagian tempat-tempat, dia letak tempat tu agung dalam hati dia. Padahal Allah tak pilih pun tempat tu sebagai tempat yang agung. Apa jadi? Dia mengagungkan sesuatu yang Allah tidak agungkan. Kita nak tahu apa yang Allah agungkan, kita kena kembali kepada Al-Quran, kena kembali kepada sunnah Nabi. Apa yang Allah agungkan dalam Quran, apa yang Nabi SAW sebut dalam sunnah, maka itulah dia. Sahabat-sahabat dulu, dia berjalan dengan Nabi SAW. Sampai di satu tempat, dia tengok orang kafir Quraisy mengagungkan pokok besar. Di pokok besar tersebut, dia gantung pedang lah, gantung apa, ikat lah, macam-macam tali temali. Dia anggap pokok tersebut pokok keramat. Lalu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, dia kata kepada Nabi apa? "Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat." Ya Rasulullah, tolong buat kepada kami satu pokok keramat seperti mana mereka ada pokok keramat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mu ni sama dengan pengikut Nabi Musa alaihi salam. Di mana pengikut Nabi Musa bila tengok patung berhala, nampak Tuhan tu berbentuk, lalu dia kata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatlah bagi kami satu Tuhan sebagaimana bagi mereka ada Tuhan." Syiar Allah kita tak boleh pilih. Yang pilih syiar Allah siapa? Allah. Allah yang pilih untuk mengagungkan Kaabah. Allah yang pilih untuk mengagungkan Mekah. Allah yang pilih untuk mengagungkan Arafah. Dan Allah yang pilih untuk mengagungkan 10 awal Zulhijjah. Kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggal dalam hati kita melainkan kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Sebab tu bermula malam ni kita dah boleh takbir dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar.
Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah. Malam ni kita dah boleh start dah takbir. Kita panggil takbir secara mutlak. Mutlak ni bila? Bila-bila masa, di mana saja, berapa jumlah bilangan, terpulang. Kita balik rumah atas kereta nanti, kita pakai takbir dengan anak-anak kita. Boleh? Kita mari sekolah pagi esok, kita pakai takbir ramai-ramai dalam kereta. Boleh? Supaya apa? Kita merasakan agungnya hari ini. Sebagaimana saya sebut tadi, ada orang mengagungkan hari yang sepatutnya dia tidak agungkan. Tambah-tambah pula orang Islam kita ni, Allahu Akbar, suka sangat dia ni berkongsi raya dengan orang lain. Orang lain raya di Pawali, dia pun pakai juga sari. Orang lain raya tahun baru Cina, dia pakai juga Chiang Sam. Orang lain raya hari gawai, dia pakai juga kahak bulu. Kalau dia pakai juga naya. Sebab kita suka hari kebesaran. Saya sebut baru ni dengan cikgu-cikgu kita dalam satu tazkirah. Kebetulan masa tu kita sebut tentang nikmat umur. Birthday kita setiap hari, bukan setahun sekali. Birthday kita setiap hari. Saya sebut. Kadang-kadang orang suka jadikan sesuatu yang Allah Ta'ala tak jadikan sebagai perayaan, dia jadikan sebagai hari raya. Hari raya ni makna hari sambutan. Allah suruh kita bersyukur umur kita dipanjangkan setiap hari. Bangun tidur kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap hari. Mari ke dia, dia suka parti, dia suka majlis, dia suka perayaan. Lalu dia buat majlis sambutan hari jadi setahun sekali. Apakah ia termasuk dalam waktu yang Allah agungkan? Soalan. Apakah hari lahir kita termasuk dari hari-hari yang Allah agungkan? Jawapannya tak. Mana hari-hari yang Allah agungkan? Kita nak mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, cari hari-hari yang Allah agungkan. Tapi manusia ni macam saya sebut tadi, dia pilih satu hari yang Allah tak agungkan, tiba pada hari yang Allah pilih, Allah agungkan dia, dia buat don't know, buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Orang kata satu terleja hari ni. Okey, satu terleja. Okey, okey gitu ya. Tak ada perancangan daripada dia untuk membuat satu keagungan. Saya minta, buatlah sesuatu dengan anak-anak kita supaya dia kenang hari-hari kebesaran Islam sebagai hari-hari yang special. Siapa yang jadikan hari birthday dia special bagi dia? Kita. Masuk birthday dia 3 hari lagi, kita kata lusa birthday abang. Kita pergi beli pula hadiah kat dia. Daripada umur setahun kita dah belah kek kat dia. 2 tahun kita belah kek pula. 3 tahun kita belah kek pula. 10 tahun kita bagi hadiah besar pula. 12 tahun makin besar hadiah. 15 tahun. Macam mana dia tak agungkan hari kelahiran dia? Kerana siapa yang jadikan dia agung? Kita. Kita yang jadikan hari itu agung di sisi dia. Sedangkan Allah tak pilih pun hari itu sebagai hari keagungan dia. Lalu dia ternanti-nanti bila birthday dia. Bila birthday dia. Dengan satu sifat yang dia tak nanti pun hari-hari kebesaran Islam. Sepatutnya kalau kita jadikan hari-hari yang Allah agungkan dengan satu sifat keagungan, keraian, apa tu, kegembiraan, ibadah. Oh, sebagaimana seronoknya kita berpesta ibadah di bulan Ramadan, patutnya kita buat juga hari-hari agung 10 awal Zulhijjah dengan aktiviti-aktiviti yang memberikan ingatan kepada dia bahawa hari-hari ini adalah hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak dia, anak-anak kita ajak. Hari ini kita buat projek, beli berah ke mana-mana semua sekali, pergi cari orang fakir miskin, kita buat aktiviti dengan dia supaya dia rasa seronok
Lepas daripada tu, kita pergi belanja dia McDonald's ke, beli ais krim ke, KFC ke. Dia kata, kenapa ayah belanja? Sebab hari ni hari yang besar di sisi Allah. Allah pilih hari ni, siapa yang buat pahala, amal kebajikan, besar pahala dia. Kita yang tanam dalam minda dia macam tu. Kalau kita tanam dia daripada dari satu, kita buat lagu ni. Darjah dua dia buat lagu ni. Darjah tiga dia buat lagu ni. Umur 12 tahun dia buat lagu ni. Maka inilah yang akan lekat di minda dia, bahawa masuk je 10 awal Zulhijjah, dia akan rasa ini hari besar dalam Islam. Berjayanya orang-orang mengalihkan fokus kita daripada hari-hari yang tidak dipilih oleh Allah, ataupun daripada mengalihkan perhatian kita dari hari-hari yang Allah pilih sebagai hari-hari agung, kita agungkan hari-hari yang biasa. Kita agungkan hari kemerdekaan, baguslah. Kita agungkan hari apa lagi? Hari Malaysia. Kita agungkan hari macam-macam. 10 awal Zulhijjah hilang dalam kalendar kita. Kalau kita tak panggil ceramah ni, cuti pun tak ada, sekolah pun tak sebut, mimbar pun tak sebut, boleh jadi akhir sekali orang pun tak anggap ini hari-hari yang istimewa. Kita yang memilih untuk jadikan dia istimewa ataupun tidak. Macam mana orang boleh agungkan? Dia bermula dari hati yang bertakwa. Mengagungkan Allah bukan sekadar di mulut sahaja. Mengagungkan syiar Allah adalah sambutan akidah bersulamkan syariat. Okay? Mengagungkan syiar Allah adalah sambutan akidah yang bersulamkan syariat. Sebab apa? Sebab tidak akan mengagungkan hari-hari atau syiar-syiar Allah melainkan orang yang di dalam hatinya terdapat keagungan Allah Azza wa Jalla. Dia tak akan rasa kebesaran Allah, dan dia tak akan rasa kebesaran syiar Allah melainkan dalam hatinya ada akidah yang mengagungkan Allah. Saya ambil contoh. Orang pergi Mekah beberapa tahun yang lepas, dalam satu muzakarah haji, dibincangkan di peringkat muzakarah haji kebangsaan. Apa dia? Orang yang balik haji, dia tak rasa manisnya haji, dan dia tak rasa roh haji itu. Lalu dia balik daripada haji sekadar dapat title tuan haji, dari sudut keimanan dan ketakwaan dia balik sama seperti sebelumnya. Kita boleh tengok di mana silapnya. Takdir Allah, saya diberi peluang untuk bekerja di bawah Kementerian Haji Arab Saudi. Kementerian Haji Arab Saudi sebagai penterjemah di musim haji. Yang kita terjemah ialah kuliah-kuliah para masyayikh. Tok Syekh Arab Saudi, dia akan turun di musim haji, duduk di kabin-kabin dakwah, duduk di pusat-pusat soal jawab. Jadi kita ni kena mengiringi dia jadi tukang penterjemah. Mana tempat yang orang Malaysia banyak, kita akan pergi. Ataupun orang Indonesia banyak, orang Indonesia pergi. Ada setengah sekali tu saya jadi penterjemah untuk orang Thailand. Pasal apa? Rupa-rupanya orang Thailand tu boleh bahasa Kelantan. Jadi kita pun bantai lah. Jadi penterjemah untuk orang Thailand. Di situ menarik, kita jumpa dengan seorang syekh, nama dia Syekh Fuad. Syekh Fuad ni dia adalah mudir ataupun pengurus kepada projek pengagungan Masjidil Haram. Dia panggil Mashru' Ta'zim Baladil Haram. Projek mengagungkan tanah haram. So apa dia kata? Sebahagian orang pergi ke Masjidil Haram, pergi kepada tanah haram, boleh dia isap rokok tepi, tepi Masjid Haram, isap rokok. Pernah tengok kan video kan? Ada Tok Syekh Ma'ruf Syarah Indonesia kan? Viral pun video tu. Ne? Maka para ulama sana buat satu projek. Projek dakwah
untuk ajak manusia mengagungkan syiar Allah. Dia nak suruh bila orang duduk Mekah, dia rasa dia duduk dalam satu tempat yang Allah pilih sebagai tempat yang agung, yang mana maksiat padanya Allah sangat murka dan ketaatan padanya Allah gandakan pahala. So dia bagi pam pam pam. Bila kita tengok rupa-rupanya asas kepada pengagungan itu duduk pada tauhid dan akidah kita. Kalau kita betul beriman kepada Allah, kita kenal Allah dengan nama-namanya, kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, kita rasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dialah yang telah memilih, bahawa dialah yang telah yang maha berkuasa, dialah yang maha bijaksana, dialah yang maha agung. Semua bila kita tengok di Mekah tu, kita rasa agungnya Allah. Di saat tu kita akan rasa malu untuk buat sesuatu yang tidak diredai oleh Allah. Sampai Syekh tu kata kita fokus kita, siapa orang nak buang sampah merata-rata dalam tanah haram, dia rasa malu kepada Allah. Dia tanamkan akidah macam tu. Siapa orang nak buang sampah dalam Masjidil Haram atau dalam tanah haram, dia rasa malu. Bukan malu kepada pegawai Arab Saudi dah. Malu kerana kepada Allah. Sebab apa? Bukan Mekah mulia sebab kerajaan Arab Saudi. Mekah tu mulia kerana dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu siapa dia. Akhir sekali bila kita hidup kerja, cerita bak tauhid, cerita bak akidah, bagaimana mengagungkan Allah dalam musim-musim haji. Lepas daripada projek tu baru kita rasa nampak begini rupanya cara orang Mekah ni dia berfikir dan dia mengagungkan. Hak kita jumpa orang hak memang nipu kita tu, nya adalah tu muka Abu Jahal budak Mekah juga. Ha. Tapi kalau kita jumpa dengan orang yang betul, yang orang baik, kita akan rasa kagum. Pernah saya satu berkhutbah di satu masjid. Masjid di Jumaizah. Seorang khatib di masjid sana bagi khutbah. Dia panggil orang-orang Mekah. Dia kata, ya ahla Makkah, ya tujaru Makkah, dia kata, ya ahla Makkah, ya sahibal sayyarah, wa ya sahibal fanadiq, dia kata, wahai orang-orang Mekah, wahai tuan-tuan yang memiliki perniagaan, wahai tuan-tuan yang memiliki hotel-hotel, dia kata, berlemah lembutlah kalian dengan tetamu-tetamu Allah. Kerana orang jahiliyah dulu dalam kesyirikan mereka, masih mereka mengagungkan tetamu-tetamu Allah. Maka sangat besar aib kamu, andai kamu dalam Islam, tapi kamu tidak mengagungkan tetamu-tetamu Allah. Bila dia kata begitu, kita titik mata menangis, ya Allah. Gini rupanya orang Mekah yang asli. Kalau kita duduk jumpa driver taksi mari Pakistan, mari Bangladesh, mari jumpa orang Mekah keliling-keliling tu, orang-orang hijau tu memang kita duduk dalam komuniti kecil tu. Ya sebenarnya bila kita Mekah, Masjid Haram, Hotel Safwah, Masjid Haram, Hotel Ritaj, Masjid Haram, Buruj Zamzam, Masjid Haram, Bukit Jiyad. Tu je kita pergi, tak ada lain dah. Tapi kalau kita jumpa dengan orang Mekah betul, kita akan rasa bagaimana mereka mengagungkan tempat-tempat yang Allah pilih, malah mereka mengagungkan tetamu-tetamu Allah yang Allah dah pilih. Mereka buat kerana apa? Kerana Allah. Maka kita ambil benda yang sama. Seorang tu tidak akan mengagungkan syiar Allah pada sudut masa, melainkan dalam hatinya ada rasa keagungan Allah Azza wa Jalla. Bila dia sebut Allahu Akbar, memang betul dia faham Allah lah yang paling besar dalam hidup dia. Bila dia sebut Allahu Akbar, dia rasa Allah lah yang paling agung. Allahu Akbar, La ilaha illallah, dia rasa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi pada hari 10 awal Zulhijjah ni, kita minta nombor satu sekali sebelum daripada amalan-amalan lain yang kita dah kempen banyak, ialah memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan merasakan bahawa hari yang agung ni, agungnya dia bukan sebab siapa-siapa. Agungnya dia adalah kerana Allah yang pilih dia sebagai salah satu daripada syiar-syiar Allah. Ni? Sehingga bila kita duduk hari ni, kita bangun, Allah nak suruh kita buat apa hari ni? Bila kita bangun pagi hari ni, kita kata hari ni adalah hari yang besar di sisi Allah. Kita jadikan dia sebagai hari kebesaran. Kalau nak buat panggil jamu tiap-tiap hari pun patut boleh buat ni. Cuma tak larat kau tukar masak je lah. Siap mana tukar masak kita ni. Kalau boleh kita kata, nak suruh kekal dalam memori kita, ini adalah hari-hari kebesaran dalam agama. Eh? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka pada hari-hari kebesaran ini yang Allah Ta'ala pilih sebenarnya, Allah pilih daripada setahun, Allah jadikan 12 bulan. Ini siapa dia kira setahun jadi 12 bulan? Nah, rupa-rupanya memang Allah tetapkan. Allah dah tetapkan. Kata Allah, inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Allah dah pilih bilangan bulan ni 12 bulan dalam setahun. Sejak bila Allah pilih? Sejak daripada dia cipta langit dan bumi. Sebab tu negeri, negara 4 musim dia tukar rotation dia 12 bulan. Pasal apa? Sebab Allah yang pilih. Allah juga pilih daripada 12 bulan adanya 4 bulan haram. Allah yang pilih. Daripada 4 bulan haram, ada pula 3 yang berturutan, 1 yang bersendirian. Yang berturutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang bersendirian bulan Rajab. Kemudian Allah pilih untuk di tengah-tengah bulan haram ni, Allah pilih sebagai hari-hari haji. Supaya apa? Supaya sebelum haji ada satu bulan-bulan haram, selepas haji ada satu bulan-bulan haram. Jadi orang bulan haram ni tak boleh perang. Sebelum haji sebulan perjalanan selamat, selepas haji sebulan perjalanan selamat. Orang selamat daripada rumah dia nak pergi sampai ke Mekah buat haji, kemudian orang selamat pula sebulan lepas tu nak balik rumah dia. Allah yang pilih. Kita kena duduk situ. Semua ni pilihan Allah. Bagi orang yang pergi haji Allah pilih, maka mereka terpilih pada sudut masa, pada sudut tempat, pada sudut zat, dan dia sendiri merupakan manusia-manusia pilihan Allah. Adapun kita yang tidak terpilih, nak buat haji tak terpilih, nak pergi Mekah pun tak terpilih, nak macam-macam lah. Cuma jadikanlah diri kita orang yang termasuk pilihan Allah yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, biar kita ni jadi orang yang masuk bulan ni, termasuk daripada orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam mengagungkan tauhid ataupun dalam mengagungkan Allah dari sudut tauhid, maka kita tahu selain daripada kita letak asas bahawa tu semua pilihan Allah, kita juga kena tahu bahawa apa semua yang berlaku pada saat ini, kita mengharapkan balasannya dari Allah. So kita kena senantiasa ada harapan, dipanggil ar-raja, kepada Allah. Harapan dari sudut apa? Daripada sudut semua. Selain daripada kita agungkan Allah dari sudut ketakutan khauf, kita juga agungkan Allah dari sudut harapan. Sebab dalam hati manusia yang beriman kena ada dua sifat yang serentak. Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, berharap kepada rahmat Allah. So bila dia solat dalam hari-hari besar ni, dalam masa yang dia takut kepada azab Allah, dia juga mengharap kepada rahmat Allah. Dia tahu Allah lah yang maha pemurah, Allah lah yang maha pengampun, Allah lah yang maha penerima taubat. Di situ letak duduk akidah dia.
Then baru kita cerita bentuk-bentuk amalan yang kita nak buat. Lalu kita berpuasa mengharapkan rahmat Allah. Okay? Lalu kita bersedekah mengharapkan rahmat Allah. Lalu kita solat berjamaah di masjid mengharapkan rahmat Allah. Kerana sudah ada dalam hati kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sampai hari 9 Zulhijjah, masuk hari Arafah, kita besarkan pula. InsyaAllah ada rezeki minggu depan, hari Khamis, kita buat tentang hari Arafah saja. Kita cerita pula tentang macam mana orang-orang duduk di Arafah, sifat mereka mengagungkan Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas unta, tak turun daripada unta, tak makan, tak minum kerana berdoa. Sehingga sahabat hantar susu. Dia kata sahabat, pergi hantar susu ke Nabi. Pasal apa? Nak tengok Nabi puasa ke tak puasa. Sebab biasa Nabi 9 Zulhijjah Nabi puasa. Tapi hari ni, tahun ni, tahun Nabi buat haji. Kita nak tengok Nabi buat haji ni dia puasa ke tak puasa 9 Zulhijjah. Sahabat pergi hantar susu. Nabi doa, tak makan, tak minum. Sehingga mereka sangka Nabi puasa. Bila hantar susu Nabi ambil, Nabi minum. Sahabat kata, kita tahu Nabi tidak berpuasa pada hari tersebut. Soal minum tu nombor dua. Nombor satu, macam mana Nabi mengharapkan rahmat Allah sehingga lupa nak makan dan nak minum. Siapakah kita tahap tu? Kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla dalam diri kita. Kita akan menghadapi hari-hari, tak banyak, 10 hari. 9 hari lah paling utama. Hari ke-10 tak ada dah, raya hari ke-10. Semelih korban, hari convocation. 1 esok, sampai ke-9. Kalau nak puasa semua sekali, puasa. Alhamdulillah. Jaga solat 5 waktu, jaga. Kalau nak sedekah buat projek dengan anak-anak, kalau nak ajak dia takbir, ajak dia takbir. Dalam kereta ramai-ramai, beli mikrofon kau, pakat takbir ramai-ramai. Buat semangat dia. Kita setting dia biar jadi rasa besar. Dan kita menghampiri 10 ataupun hari Arafah, hari di mana doa sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita mengagungkan syiar Allah. Dan kita tak terpesong perhatian kita dalam mengagungkan syiar yang tidak dipilih oleh Allah. Dan kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan akidah yang mantap, bersulamkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kepatuhan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah pula pada hari-hari kebesaran tiba-tiba seseorang itu terlibat dengan kesyirikan, menganggap ada yang menjaga mereka selain Allah, ada yang memakbulkan doa mereka selain Allah, ada yang boleh membantu mereka selain dari Allah, ada yang memberi manfaat kepada mereka dan menolak mudarat dari mereka selain Allah. Jangan. Tak wajar pada hari sepatutnya kita agungkan Allah, tiba-tiba pergi agungkan selain dari Allah. Lah ni cabaran besar, dah nampak ke apa lah ni? Musim dia, musim mak kilau. Nampak agung betul mak kilau ni. Siapa lupa kita 10 awal Zulhijjah? Siapa kita lupa kepada Allah? Nah, rata-rata duduk sembah mak kilau. Siapa ke Mesir baru cerita mak kilau. Tak apalah, dia tu orang yang telah terdahulu. Cuma kita ni tak tahu kita mak gapo jadi. Biarlah kita mak berkilau-kilau juga. Jangan kita suram pada hari-hari yang Allah suruh kita berkilau, tiba-tiba kita jadi mat malak. Nah, wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah minggu depan kita nak buat sekali lagi. Tak tahu ada makanan gapo pula minggu depan ni. Confirm kuliah ada. Kalau air menera pun marilah dah. Tak kira kena panggil nasi manggil seumur. Tapi insya-Allah terbincang dengan Raisah, kita buat menu special.
10 hari ini kita biar jadi kenangan kita. Eh, insya-Allah. Ha, dan kita buka tabung luar tu, mana-mana yang nak menyumbang untuk program kita, nak jamu, nak gapo, kita buat, panggil anak-anak kita. Kalau duit lebih, kita bagi hadiah pula kepada dia. Biar dia ingat, oh, kenapa aku dapat hadiah? Sebab 10 awal Zulhijjah. InsyaAllah. Eh, banyak projek kita ni, hak terlitah mari. Lagu tu ya. Tapi biarlah bermanfaat, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.